أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقلنا dan kami katakan ya Adam wahai Nabi Adam wahai Adam uskun anta wa zaujuka tinggallah kamu dan istrimu al-jannata dalam surga. Wakula dan makanlah kalian berdua minha dari surga rohodan dengan senang hati. Hai tu syi'tuma yang dalam sekirane karep sopo siro Adam dan Hawa wala taqroba dan ojo dan jangan mendekati kalian berdua hati syajrata ing pohon ini fatakuna moko ono sopo kalian berdua iku minal zalim termasuk orang zalim. Pada'an khalaqallah subhanahu wa ta'ala Adam, setelah Allah menciptakan Adam wa amara malaikah antasulahu dan memerintahkan malaikat agar bersujud kepadanya, wa hadatha dan juga setelah Allah mengisahkan kufra iblis wa ma'asyatahu kafirnya iblis dan kemaksiatannya, aradallahu jalla jalaluhu ayyumar sa'adam muhimmatu al-ard. Ayat ini Allah hendak menjelaskan tentang fungsi Adam di bumi. Melatih Adam untuk menjalankan tugasnya di bumi. Tapi dia belum bertugas. Ya kira-kira seperti diklat lah. Orang itu kalau mau kerja kan dimasukkan diklat dulu sebelum dia bekerja. Lah kira-kira ini nanti Adam menjalani diklatnya dulu. Walakinnahu qabla ayyumar semuhimmatu adakhalahu Namun sebelum Adam menjalankan tugasnya, nah itu adkhalahu Allah fi tajribatin amaliyatin al-manhaj alladhi sayatba'uhu al-insan fil ard. Allah melatih dulu sebelum dia menjalankan tugasnya. Biasa ini makanya munculnya diklat itu saya tidak tahu, karena diklat itu sudah menjadi cara secara internasional. Di mana saja, kalau orang itu mau bekerja, itu biasanya sebelum bekerja dipasukkan diklat dulu. Entah itu apa saja. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga begitu sama. Supaya apa? Supaya nanti ketika dia menjalankan tugas, dia bisa menjalankannya dengan baik. Sama dengan Adam. Jadi sebelum menjalankan tugasnya di bumi sebagai khalifah, dimasukkan dulu ke dalam diklat. Kenapa? Nanti dia akan menjadi prototipe. Dia nanti akan menjadi teladan bagi anak, bagi manusia setelahnya, bagi orang-orang setelahnya. Di mana gagalnya, di mana berhasilnya, di mana halangannya, nah disitulah nanti akan menjadi pelajaran. Wa'anil khawaya allati sad'an radulaha min iblis. Sekaligus Allah menjelaskan tentang penyimpangan yang akan dilakukan oleh iblis. فالله سبحانه رحمةً منهم لم يشاء يبدا آدم مهمة في الوجود على أساس نظري لأن هناك فرق من الكلام النظري والتجربة. Di dalam prakteknya Nabi Adam tidak hanya sekedar dikasih teori, ini loh, ini cuklaknya, ini juknisnya, biasa begitu ya, petunjuk pelaksananya, petunjuk teknisnya seperti ini. Tidak seperti begini, ini namanya kalam nadori namanya. Ini hanya sekedar teori, ucapan. Tapi Adam lebih dari itu. Dia bukan hanya di nadori, bukan hanya teori-teori ucapan, tetapi langsung praktek. Langsung praktek lapangan. Jadi, kenapa begitu? Terkadang, qad yuqalu laka syai'un wa tawafaqa alihi minan nahan nadoriyah, walakin ma'indama ya'til fi'lu fa'innaka la taf'al syai'an. Satu sebuah teori, misalnya ini, kalau saya punya teori, misalnya saya kasih ke Mas'ud, ke Citwan, ke Saiful, teorinya sama yang saya sampaikan, tapi ketika praktek itu bisa berbeda. Oh gitu.
Karena biasanya orang akan menerjemahkan teori tadi itu. Ternyata Cidman menerjemahkan teorinya seperti ini. Mas Ot seperti itu. Padahal semua berangkat dari teori. Inilah kenapa Adam itu bukan hanya dikasih semacam, tahu juklak Pak ya? Juklak, juknis itu tahu ya. Petunjuk pelaksana, petunjuk teknis itu kan tulisan itu. Di lo langkah-langkah. Meskipun tulisan seperti begitu, ini namanya kalam teori. Bukan hanya omongan. Nanti kamu itu, iblis itu adalah musuh besar kamu. Pokoknya kamu jangan ngikuti langkah iblis. Bukan hanya teori, langsung praktek. Ini lo. Mana perintah, mana larangan, dan di mana iblis itu akan melakukan. Idan, karena itu fal fatrah allati 'asha fi Adam fil jannah kana tatbiqan 'amaliyan liman hajil 'ubudiyyah. Karena itu tinggalnya Adam di surga itu bukan untuk senang-senang. Bukan untuk senang-senang, tapi itu adalah sebagai sarana tatbiqan 'amaliyan, untuk praktek. Praktek langsung terhadap manhaj Allah. Manhaj itu adalah manhaj al-'ubudiyyah. Manhaj menghamba kepada Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita di dunia ini tidak untuk bersenang-senang, tapi untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang maksudnya Adam dan Hawa ke surga ini bisa juga kita pahami sebagai satu bentuk apresiasi dari Allah, sebagai bentuk penghormatan Allah kepada Nabi Adam setelah dia menang dengan malaikat. Ya kan gitu. Makanya di sini kemudian para ulama ada yang memberikan satu penjelasan bahwa wajar orang diberikan penghormatan karena kemuliaannya. Atau bisa dibalik, orang mulia itu wajar kalau dia mendapatkan satu penghormatan. Bahkan penghormatan itu bisa bersifat material. Cuma di sinilah bedanya antara mulia dan orang enggak mulia itu. Sama-sama pegang uang 1 miliar. Sama-sama pegang 1 miliar. Apa bedanya orang mulia dan tidak mulia? Ya, sama-sama tinggal di rumah yang mewah. Apa bedanya antara orang mulia dan tidak mulia? Kalau orang itu enggak punya kemuliaan, maka 1 miliar itu yang kepikir adalah hawa nafsu. Wah tepai, kemana saya harus pergi loh itu, yang kepikir hawa nafsunya. Tapi kalau orang mulia, dia tahu bahwa 1 miliar itu adalah dia harus gunakan untuk mengabdi kepada Allah. Makanya keberadaan Adam dan Hawa di surga tidak untuk menikmati kenikmatan di dalamnya. Dan itu ciri orang mulia itu. Ciri orang mulia itu. Artinya apa? Bapak ibu juga bisa menjadi mulia seperti Adam, tapi enggak mesti harus berada di surga seperti surganya Adam. Tapi selama kita tidak menggunakan kesempatan kita di dunia ini untuk mengikuti hawa nafsu, insya Allah bapak ibu termasuk orang mulia. Jadi makanya ini kenapa? Karena keberadaan Adam itu tidak untuk bersenang-senang, tapi untuk menjalankan, mempraktekkan manhajul ubudiyah. Kenapa? Karena memang hidup ini adalah untuk menghamba. Hatta idza ma kharaja ila muhimmatihi, kalau seandainya Adam kok menyimpang dari tugasnya, harusnya begitu kok begini, itu mereka Adam berarti tidak lam yakhruj mim mabda'in nadhariyyin bal kharaja bimanhajin 'amiliyyin turadu fi ila li'if'al wa la taf'al. Kalau seandainya ada terjadi penyimpangan, itu bukan kesalahan memahami teori. Faham ya? Jadi bukan kesalahan Adam. Oh ya Allah, saya pikir begini ya Allah, tiwas begitu, enggak begitu. Jadi seandainya dia kok salah, harusnya dia ke arah utara, enggak taunya ke arah selatan. Nah, harusnya ke arah utara kemudian ke selatan itu, kesalahan ke selatan itu bukan karena kesalahan memahami teks, bukan kesalahan memahami langkah-langkah teori tadi itu, tapi memang sudah prakteknya. Dia praktek if'al wala taf'al, yaitu perintah dan larangan. Meskipun manhaj ini, maksudnya aturan Allah itu adalah isinya apa? Perintah dan larangan. Tapi perintah larangan itu bukan dikembalikan pada Adam untuk memahaminya. Tapi Allah langsung praktekkan, ini loh prakteknya seperti begini. Makanya Al-Quran itu isinya perintah dan larangan. Tapi Al-Quran gak bisa bicara.
dia adalah dokumen abadi yang tidak bisa bicara. Yang bisa bicara adalah rijal, rijal Al-Quran, tokoh-tokohnya. Makanya hilangnya satu ulama saja itu bencana bagi umat. Karena untuk melahirkan satu ulama yang kemudian bisa mengkomunikasikan isi Al-Quran, itu butuh sekian tahun dan butuh sekian orang untuk bisa dididik menjadi itu. Belum tentu berhasil. Karena itu Bapak Ibu yang punya anak-anak dipersiapkan salah satunya untuk rijalul Quran. Jadi gitu. Karena regenerasi itu harus terus berlangsung. Wal halal wal haram wa ikhwa syahid wal maksiyah. Di situ ada halal, haram, termasuk menggelincirkan setan dan kebiasaan setan. Tsumma ba'da dzalika yata'allamu kaifa yatubu yastaghfir wa ya'udu ila Allah. Setelah itu baru diajarkan bagaimana cara tobat, bagaimana kemudian beristighfar, bagaimana kalau salah itu kembali kepada Allah. Ini sekaligus untuk menunjukkan kepada kita bahwa manusia tetap manusia. Manusia tidak bisa berubah menjadi malaikat. Kalau malaikat jelas la ya'sunallaha ma'amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu menjalankan perintah. Malah manusia tidak. Manusia itu sehebat-hebatnya. Ya kecuali maksum seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti para rasul yang maksum. Kalau koyo awake dhewe ngene ya lah. Sisine sekone iku. Tetapi kan orang bertakwa itu bukan orang tidak pernah punya salah. Innal ladzina taqaw idza masum dha'ifu minasyaitan tadhakkaru fa idahum mubsirun. Orang bertakwa itu innal ladzina taqaw idza masum dha'ifu minasyaitan tadhakkaru. Innal taqwa idza massahum dha'ifun min asy-syaitan tadzakkaru. Orang bertakwa itu kalau dia itu kemudian tergoda oleh setan, tadzakkaru. Dia akan kemudian bisa ingat lah gitu. Memang proses ingatnya itu bisa ingat melalui dirinya, bisa ingat melalui orang lain. Tapi itu, ini sekaligus memberikan satu penjelasan kepada kita bahwa manusia tetap manusia. Makanya saya kalau ngasih nasihat perkawinan itu, saya selalu bilang begini, yang kamu nikahi itu adalah manusia biasa. Meskipun dia sarjana, meskipun dia hafal Quran, meskipun ganteng, masih tetap manusia. Nek manusia tetap ono salah. Nek kok dadi ngene? Yo kawin karo malaikat enggak dosa salah. Loh gitu. Ya, kawin karo malaikat enggak pernah benar salah. Cuma manusia juga bukan setan. Salah terus. Salah terus.